Pemerintah kota berencana membangun rumah singgah untuk mempermudah warga berobat ke Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Rumah singgah itu rencananya dibangun di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota. Sedangkan di Sperindak akan pindah ke kantor UPTD Metrologi di Kelurahan Surabaya. Kemungkinan pindah antara Juni hingga Juli nanti. Sebelum dijadikan rumah singgah, Disperindak terlebih dahulu mengembalikan gedung ke aset daerah. Renovasi kantor Disperindak saat ini akan dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran renovasi tersebut akan dibahas oleh OPD Dinas PUPR. Ikan seperti rumah singgah atau OPD lain menggunakan itu anggaran tetap anggaran APBD kan? Itu sepertinya ya otomatis kalau yang anggarannya itu lari ke OPD yang terkait, apa sepertinya langsung ke Dinas PUPR atau sepertinya dinas teknis yang lainnya sepertinya yang bakal ngelola gedung ini. Adrian M. Yusuf, RBTV, melaporkan.